Tadi saya menemukan video yang menarik dari TikTok, yakni tentang syair yang dilakukan atau dinyanyikan oleh salah seorang dari Madura dengan logat Madura yang isinya itu sangat menarik. Dan itu tentang NU ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa NU itu dahulunya itu asal-usulnya dari Madura juga. Karena itu kan hubungannya dengan Mbah Kiai Kondel Bangkalan ya. Selanjutnya berhubungan dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi kan belakangan ini kan lagi rame bahwa di Madura itu banyak kelompok Salafi Wahabi yang merusak ajaran NU dan juga merusak apa kebersamaan dan kegotong royongan serta persatuan di Madura. Dan hal itu juga sudah diungkapkan oleh tokoh-tokoh NU termasuk juga dari tokoh negara misalkan Cak Islah Bahrawi itu juga menyatakan bahwa di Madura itu sedang marak ajaran Salafi Wahabi, bahkan termasuk pesantren dari kakeknya juga sudah disusupi Salafi Wahabi. Namun ini untuk mengingatkan saja bahwa sebenarnya NU itu asalnya juga dari Madura. Sangat berperan penting atas pendirian dan adanya NU di Nusantara ini. Kita dengarkan bersama-sama syair yang sangat indah, sangat menarik dari Madura. NU lahir tahun 6 lekor kiai Asad mediator. NU lahir di Jawa Timur, satu rakyat pada makmur. Kiai Khalil kota Bengkalan, makon kiai Asad ke kota Jombang. Atar tongkat kalaban tasbih, dua kali seabali. Kiai Hasyim pendiri NU, Indonesia tetap bersatu. Kiai Ridwan pencipta gambar, Kiai Hasyim Rois Akbar. NU nika beni agama, tapi negaki organisasi nah. NU nika simbol jagat, berjuang bila rakyat. Rakyat makmur bumi nasubur, babare Allah semaha luhur. NU nika bintang sanga, berjuang nurul ulama. NU nika bintang lema, anggota na paling banyak. Umat Islam paling banyak, nurul NU nurul ulama. NU nika andi anak, Ansor Banser pada kena. Bada Ibnu, bada Ipinu, bada Perguno, bada Pertanu. Bada Muslimat, bada Fatayat, noro berjuang paling giat. Kaula panikah dalam kumpulan, kumpulan na orang seiman. Memperjuangkan syariat Islam, ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah golongan na, Quran hadis pedoman na. Ijma' qiyas sampurna na, empat mazhab pilihan na. Asalat maja'u sulli'i, talqini bila pun mate. Mitahlili sampurna mate, kak dinto se'iyanu te. Noro NU paling terhormat, karena ngalati ini umat. NU nika mun ilatini, napa saja nahi sompeteni. Sera orang sehianat, deka NU bakal hilanat. Para ulama
pada asok kor sing arosak NU bekal ancor ulama NU sangat aja gede umat Islam soroh ibadah ulama NU ngajak berjuang negara di agama Islam takok rosak de budi namik kere anak potona takok rosak budi pekertina hasutan iblis ben setan samangkin osom narkoba mempengaruhi anak muda serasa tak kuat iman bekal masuk ke hukuman Indonesia bersatu semalopore ulama NU mabersatu sadaja rakyat na kerana takok rosak hubbul watan minal iman nakere makmur dan keadilan NU nika tiang negara Indonesia berpancasila falsafa negara Pancasila warga NU sangat setia Pancasila lamun irosak NU harus bertanggung jawab sabani kepada nasiran sedatang dari pangeran tadi sang itu les panikasiran tapi saya bisa kutuhi rekam panika hidayah pangeran ia khiri kalaban salam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah dari Ki Ashab bentar dari orang yang kita lembut ya kalau lagi gini ini kalau nanggung saya rasa ya Allah kita cekak kapan ini lah.